kullahu kufuwan ahad. Ya, sekarang kamu baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alfa salamatan, wa'alfa nikmatin, wa'alfa kuatin, wa'alfa fi'i birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba. Surga-Mu ya Allah untuk almarhumah ibu hamba yang sudah melahirkan hamba, dan hamba memohon pertemukan hamba dengan ayah kandung hamba ya Allah. Hamba rindu dengan beliau ya Allah. Hamba rindu dengan beliau ya Allah. Berilah kesempatan hamba untuk memenuhi panggilan-Mu ke tanah haram. Hamba rindu Rasul-Mu ya Allah. Kabulkanlah semua permintaan hamba ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Alhamdulillah. Jadi intinya begini, adab dan perilaku kitalah yang akan menentukan kita akan menjadi apa, kita akan menikah dengan siapa, dan kita akan berteman dengan siapa. Mulai sekarang kita tekadkan, kita ini harus menjadi orang yang baik. Menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan orang yang baik pula. Amin? Amin! Sekarang Ustazah mau bertanya, kenapa akhlak dan adab itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari? Tunjuk jari, nah. Mbak Bayi, nih. Ya, Reka. Inna, ya, aku, leh. Tahu, Ustazah.
kenapa azab atau akhlak itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari adab itulah kita akan tercermin kualitas diri kita. Dan dari akhlak itu pula, orang lain akan bisa menilai sejauh mana kualitas diri kita. Maaf, Pak Kiai. Mohon ini diterima. Anggap saja saya mensucikan semua harta saya yang saya miliki. Maaf, Pak Basri. Kali ini saya tidak bisa menerima sumbangan dari Pak Basri. Apa ada yang salahkah dengan saya? Tidak ada yang salah dari Pak Basri. Saya cuma tidak enak hati menerimanya. Sudah banyak Pak Basri memberikan dana kepada pesantren kami. Apa tidak sebaiknya kali ini Pak Basri memberikan donasi kepada pesantren lainnya yang lebih membutuhkan Pak Basri? Ada pepatah yang mengatakan, man bila adab kazubab. Manusia yang tidak berakhlak atau beradab bagaikan katingalo. Maaf, Pak Kiai. Maaf. Dana ini sengaja saya siapkan khusus untuk pesantren Pak Kiai. Kalau pesantren lain, sudah ada mi anggarannya tersendiri yang sudah saya siapkan. Niat saya, dana ini untuk mensucikan harta saya yang mungkin bukan hak saya. Atau ada hilaf saya yang saya tidak tahu. Dede, ini bukan hasil dari korupsi atau kejahatan. Jadi, mohon diterima saja, Pak Kiai. Sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf, Pak Basri. Pak Kiai, kalau Pak Kiai menolak pemberian saya yang tulus ini, itu artinya Pak Kiai sudah mengecewakan saya. Baru dari WC, dia nempel di makanan kita. Dia nempel di minuman kita. Ciuuuung, dia nempel di hidung kamu. Mau kalian seperti lalat? Tidak mau seperti lalat. Bagus. Ya sudah, sekarang Ustazah mau kasih materi baru tentang misteri Al-Quran. Begini, Pak Basri. Yang di sebelah sana itu baru saja selesai dibangun. Itu untuk keperluan para santri, dana dari Pak Basri. Nah, ini musola juga baru saja selesai dibangun, Pak Basri. Dananya juga dari Pak Basri. Pak Basri. Pak Basri. Maaf, Pak Kiai. Saya cuma kagum dengan semangat Pak Kiai. Maka dari itu, saya sudah menganggap dia sebagai anak kandung saya sendiri. Alhamdulillah. Musola terisi. Sekarang mereka sholat di sini. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf, Pak Kiai. Masya Allah. Ada apa, Pak Basri, minta maaf? Pak Kiai tidak keberatan. Kalau saya menikahi Kia. Kalau Pak Kiai keberatan, saya bisa maklumi, Pak Kiai. Tidak. Tidak, Pak Basri. Saya tidak keberatan. Nanti saya akan sampaikan sama Kia, biar dia sendiri yang memutuskannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya senang mendengarnya. Kalau begitu, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kamu memperlakukan Abi seperti orang tua kandung kamu sendiri. Padahal tidak mungkin Abi bisa menggantikan posisi orang tua kamu sendiri, Nak. Tidak, Abi. Semua kebaikan Abi tidak bisa digantikan dengan siapapun. Kia tidak tahu kalau tidak ketemu Abi, nasib Kia sekarang ini seperti apa. Bacaan Al-Quran kamu, Nak, sudah mendekati sempurna. Subhanallah. Abi bangga mempunyai anak seperti kamu, Nak. Suaramu merdu dapat melembutkan kerasnya hati orang yang mendengarnya, Nak. Kalau saja 15 tahun yang lalu tidak terjadi kecelakaan. Mungkin Zizi sebesar dan secantik kamu sekarang. Iya, Abi. Kia yakin Kak Zizi sudah senang di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat yang indah di sisinya. Maka dari itu, Nak, Abi sangat mengharapkan agar kamu bisa menggantikan posisi Abi memimpin pondok pesantren ini. Insyaallah, Abi. Alhamdulillah. Terima kasih atas anugerah ini, ya Allah. Kia kan masih belum yakin. Karena ilmu yang Kia miliki belum seberapa tinggi, Bi. Insya Allah, kamu bisa menjalaninya, Nak. Kamu itu sudah pantas untuk menggantikan Abi, Nak. Pondok pesantren ini bukan cuma tempat memberi dan mempelajari ilmu. Pondok pesantren ini juga sebagai tempat pengobatan rohaniah berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Kita harus menyadari kita tidak punya kekuatan apa-apa tanpa kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi Ki, bagaimana dengan takdir, Bi? Takdir adalah ketentuan Allah yang harus dijalani manusia. Tapi takdir bisa dirubah dengan kekuatan doa. Kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, maka terjadilah. Subhanallah. Dengan kekuatan doa, Bi. Waktu kecil, Kia ingin sekali bisa memenuhi panggilan Allah ke tanah haram. Kia ingin berdoa di depan Ka'bah.
mendoakan semua orang-orang yang telah berjasa kepada Kian. Mendoakan almarhumah ibu Kia. Dan juga mempertemukan Kia kepada ayah kandung Kia. Itu maunya Kia dari kecil, Bi. Insya Allah. Semoga Allah mendengar kemauan kamu, Nak. Dan Abi juga selalu berdoa untuk kebaikan kamu. Kebaikan Abi dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah keluar? Biasa. Keliling-keliling bari basah. Sebentar. Kayak bikinkan teh dulu ya. Sebetulnya ada yang Abi ingin bicarakan, tapi... Ada apa, Abi? Kemarin siang, Pak Basri itu datang ke pondok pesantren. Dan dia memberi amanat kepada Abi. Dia mau melamar kamu sebagai calon istrinya. Tapi Abi tidak beri keputusan apa-apa. Karena masalah jodoh, Abi sebagai orang tua cuma bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kamu dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang terbaik untuk kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho mempertemukan Kia dengan calon suami Kia yang akan menjadi imam untuk keluarga Kia nanti. Kia, sekarang kamu ini sudah dewasa. Abi cuma bisa mendukung yang terbaik yang akan kamu lakukan. Iya, Abi. Insya Allah. Siang ini Pak Basri akan datang kembali ke pondok pesantren dan dia akan menanyakan apakah diterima atau tidak lamarannya. Jadi Abi minta jawaban dari kamu. Insya Allah Abi, Kia akan memberikan jawaban yang terbaik untuk Abi. Tapi Kia minta waktu sebentar ya untuk berpikir. Iya, Kia. Iya. Abi mengerti. Memutuskan perkara pernikahan bukan soal gampang. Abi sarankan kamu sholat istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kamu mendapat jalan yang terbaik. Ya. Amin. Abi betul. Pernikahan bukan untuk sementara. Tapi sampai akhir hayat. Kia juga berharap Kia menikah hanya sekali dalam hidup Kia, Bi. Kia minum kita ini. Kita lanjut lagi ya.
malam nanti. Iya, maafkan saya. Tapi jangan panggil saya Pak. Panggil saya Dai. Karena sebentar lagi kamu akan jadi istri. Maaf Pak Kiai, saya bukan bermaksud untuk mengungkit apa yang sudah saya berikan pada pesantren ini. Saya tulus Pak Kiai, tulus. Saya hanya berharap bisa menikah dengan Kia. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Basri, saya tidak bisa mengambil keputusan karena keputusan ada di tangan Kia dan saya harus mempertimbangkan bagaimana perasaan Kia karena dia yang akan menjalaninya. Tapi setidaknya Pak Kiai bisa memberikan pengertian dan gambaran bagaimana diri saya dan tentang niat baik saya ini. Ya. Maaf Pak Kiai. Saya tidak bermaksud untuk minta balas jasa. Saya hanya minta pengertian dari Pak Kiai. Saya sudah berumur dan belum beristri. Saya yakin Pak Kiai pasti tidak akan tega melihat keadaan saya seperti ini. Saya berjanji akan membahagiakan Kia, lahir dan batin. Semua harta saya akan saya sumbangkan agar pesantren ini menjadi pesantren yang megah. Bagi saya, harta bisa dicari. Tapi pasangan hidup dan cinta sejati sangat sulit untuk saya temukan. Maaf, Pak Basri. Jangan Bapak kait-kaitkan antara lamaran, harta, dan pondok pesantren ini. Pak Basri, saya tidak pernah bermimpi, bahkan berharap agar pesantren ini megah. Apa artinya pondok pesantren megah? Kalau santrinya tidak berkualitas dan berakhlak mulia Pak Basri. Tapi Pak Basri harus ingat, Kia adalah segala-galanya bagi saya. Saya pulang Mi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Abi tidak salah pilih memilihkan Pak Basri sebagai calon suami kamu. Di samping, Abi berhutang budi pada dia. Menurut Abi, Pak Basri adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang penuh tanggung jawab. Jadi insya Allah, Pak Basri itu akan menjadi imam dalam keluarga kalian kelak. Iya, Abi. Insya Allah. Kia kasih tahu Abi jawaban yang terbaik. Kia tidak mau mengecewakan hati Abi yang sudah begitu tulus membesarkan dan merawat Kia. Kalau tidak ketemu Abi, Kia tidak tahu nasib Kia sekarang ini. Terima kasih, Abi. Kia tidak bisa membalas semua kebaikan Abi kecuali berbakti kepada Abi. Itu artinya Kia tidak bisa menolak lamaran Pak Basri.
Kia tidak mau kehilangan orang yang Kia sayangi lagi, Bu. Kehilangan Abi, kehilangan santri-santri, kehilangan semua yang ada di pesantren ini. Basri juga mendoakan dirinya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang laki-laki ingin menikah, semoga mendapat berkah dalam perkawinannya kelak. Amin. Allahumma inni as'aluka min khairiha khairi ma jabaltaha wa'uzu bika min syariha wa syari ma jabaltaha. Amin. Saya memimpikan ini sudah lama sekali. Kenapa bisa, Daeng? Tentu saja bisa. Karena dari sekian banyak istri-istri yang saya sudah nikahi, cuma kamu yang belum pernah saya temukan. Sudah menikah? Ya, bahkan lebih dari satu. Jadi ada yang mempermainkan pernikahan? Bukan mempermainkan pernikahan. Saya cuma memainkan istri-istriku seperti mainan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Daeng. Waalaikumsalam. Tidak apa. Ya. Sudah. Nanti ku juga terbiasa. Istri-istriku, and let's play. Okay, suamiku. Iya. Oh.
Ayo, Kia. Lihat sana. Lihat itu. Hah? Gabung salam aku. Gabung sana. Ayo, gabung sana. Tidak. Tidak saya mau ikut permainan setan seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang menolak keinginanku. Beribu-ribu kali kamu menolaknya. Ujung-ujungnya, kamu pasti menuruti kemauanku juga. Allahu la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, lindungilah anakku Zaskia dari perbuatan orang yang zalim. Dan kabulkanlah doa-doanya, ya Allah. Terima kasih, istriku. Saya senang sekali. Tadi malam, kamu mantap. Riri. Kamu kelihatan lelah sekali. Istirahat, Mako, dulu. Tidak perlu keluar kamar lagi. Sudah ada yang melayani. Sudah. Kia, I love you. Jaga istriku yang ketiga. Jangan kasih izin istri keluar dari rumah ini. Awas. Kalau sampai dia keluar dari rumah ini, gua habisi. Siap, bos. Thank you.
Kenapa Ki tidak mau makan? Ayo makan. Saya tidak mau kau lihat Ki istriku kurus. Tidak, Daeng. Saya lagi puasa sunnah. Tidak usah puasa. Oke ya. Kamu masih marah? Maafkan saya. Maafkan soal tadi malam. Kia. Hei. Kia. Maafkan saya. Suami sendiri, lah. Saya betul-betul sedang puasa sunnah dengan nilai ta'ala. Ini hari Minggu. Puasa sunnah itu Senin dan Kamis. Saya juga belajar di agama. Ada kerjaan nanti malam. Tunggu. Sini. Sini, Pak. Hei, Buka. Kamu pasti senang. Sekali dengan warna kulitmu. Maaf, Neng. Sudah. Mako tidak usah banyak berbeneko. Sengaja ini saya siapkan khusus untuk nanti malam. Layani suamimu. Tapi saya tidak mau ada perempuan lain, Neng. Mau sekaligus dua, mau sekaligus tiga. Tidak apa-apa, Jito. Apa yang dilakukan istri-istri, Neng? Itu perbuatan dosa. Itu sudah kelewatan batas, aku takut murka Allah. Cukup! Tidak usah mako banyak bicara. Jangan ceramah. Ini bukan pesantren. Saya suamimu. Saya berhak mengaturmu. Jadi kamu harus menuruti semua kemauan saya. Paham aku? Dan jadi?
di situ. Tapi Daeng, di mana kakinya Daeng? Ini pasar Pabembaeng. Oh iya, terima kasih Daeng. Ada yang mau dipesan lagi? Enggak. Enggak, nanti kalau saya butuh apa-apa, saya panggil kamu aja ya. Baik, Ibu. Selamat menikmati. Iya. Kayak tenang aja deh. Kayak nanti saya urus, ya. Sebentar Bu ya, saya ke bawah dulu untuk cari keberadaan tas Ibu. Ibu silakan tunggu di sebelah sana dulu Bu ya. Tolong ya Pak ya. Udah nih udah, barusan saya bilang ke manajernya, mudah-mudahan aja
ada orang yang baik hatinya kembaliin tas saya. Semuanya di situ. Semuanya dalam tas itu. Ya namanya orang lupa. Ya gak sengaja lah. Tapi Ibu... Sebentar. Saya juga gak mau ketinggalan. Permisi, ini punya Ibu. Iya, ini tas saya. Alhamdulillah. Tadi saya temukan di toilet. Terima kasih ya. Sama-sama, Ibu. Mari, Bu. Tunggu sebentar. Sebentar. Ini buat kamu. Tidak usah, Ibu. Saya senang sekali kalau Ibu menemukan barang Ibu. Saya kembali kerja ya, Bu. Sebentar kalau gitu. Karena kamu gak mau terima uang tadi, ini kartu nama saya. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta, kamu hubungi saya ya. Insya Allah, Ibu. Saya juga ingin sekali ke Jakarta. Tapi sampai sekarang masih belum bisa berangkat. Yaudah kalau gitu kebetulan, kamu simpen kartu nama ini. Pokoknya kalau sampai kamu di Jakarta, kamu langsung telepon saya. Apapun yang kamu mau, saya penuhi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya kembali kerja dulu Ibu. Terima kasih ya. Tidak ada Ibu, saya tidak tahu nasib saya seperti apa. Kamu itu berasal dari mana sih? Sepertinya saya pernah kenal wajah kamu. Ya kalau mau, kamu ikut saya ke Jakarta, kerja di rumah saya. Anggap aja ini adalah balas budi saya atas kebaikan kamu. Pokoknya semua kebutuhan kamu saya siapin. Pakaian-pakaian kamu juga saya siapkan kok. Ya? Thank you.
Subhanallah. Ini bukan seperti rumah. Ini seperti istana. Ini karena kerja keras saya. Kamu masih mau kan kerja sama saya? Iya, Ibu, insya Allah. Ayo masuk. Wow. Rumahnya besar sekali, Bu. Mau kemana lo? Awas mau kabur lagi ya. Itu kalau ada yang melanggar peraturan di sini, untung nyawanya gak melayang. Siapa namamu, sayang? Jangan takutlah sama saya. Jangan takut. Saya sudah bayar kau mahal. Sejarah. Ini betul-betul sejarah. Harus saya dapatkan wanita seperti kau. Kurang. Kurang. Ini bagaimana? Mari kita bermain.
Pak. Waalaikumsalam, Jam. Lu kapan ke Jakarta? Gua pengen jalan-jalan sama lu, pengen bareng-bareng sama lu. Ayo dong, buruan. Iya, justru gua nelfonin mau ngabarin kalau gua mau ke Jakarta. Ya udah, buruan ke Jakarta. Kita nginep di hotel bintang 5, ya. Hotel mewah, ya. Tunggu. Kok di hotel? Kan gua punya rumah. Gua tahu lu punya rumah, tapi yang namanya happy-happy enggak mungkin di rumah, di hotel lah. Terserah mau ngapain, bebas, terserah ya. Di hotel aja deh. Masa gua punya rumah disuruh ke hotel? Ternyata benar ya kata orang. Buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Maksud ibu? Ya kayak kamu gini. Kamu cantik. Seperti si Ras waktu ibu kamu. Dulu dia juga pelacur. Dia juga jadi primadona tempat kerjanya. Ibu tahu dari mana kalau ibu saya pelacur? Nurdin, bapak kamu yang kamu cari-cari itu, dulunya suami saya. Jadi sudah berapa bulan dia? Sudah 2 bulan. Lagi-lagi. Bulan itu jadi saksi. Janji Daeng. Nah, si Rosma ibu kamu ngerebut ya dari saya. Dulu saya pecundang. Tapi sekarang ternyata karma itu gak harus diminta. Dia datang dengan sendiri. Setelah ayah kamu itu dipenjara karena narkoba, lalu ibu kamu itu bawa laki-laki lain ke rumahnya. Dan wajar juga kan kalau kamu itu jadi pelacur, anggap aja itu udah garis tangan kamu. Permisi, Bos Mami. Mobil sudah siap mengantarkannya ke lokasi. Antar dia. Baik, Bos Mami. Jakarta nih, tanya kayak kuliah gue gimana di sana, kehidupan gue. Ini cewek lagi. Gimana harus cewek bro, ingat umur, udah tua. Emang lu udah tua. Lu ngomongin masalah umur, umur kita sama bro. Ya itu gue bilang. Ya kalau masalah cewek sih gue pengen cari lah. Cuma yang baik, yang soleh. Yang apalagi ya. Kan. Gue juga mau. Iyalah gue juga mau dong kalau gitu. Dia. Kalau misalnya kita jalan-jalan, gak pengen dia jalan nih. Oke, di kamar bentar ya. Hey.
makan dulu. Saya lapar. Oh. Itu yang saya sebutkan. Bukan begitu cantik? Kita minum-minum dulu. Sekalian ajak si cantik. Silakan minum. Kamu kenapa sayang? Ya, boring. Iya. Gimana kalau kita dugem? Biar makanannya kita cancel dulu. Yuk. Yang pikiran. Bingung gua. Gua juga bingung. Aduh. Mana makannya nih makannya? Makan. Makannya besok. Nah, jangan lupa. Mau kemana sih? Cepat. Kan tadi gue udah bilang, kita punya kerjaan baru. Cewek ini butuh bantuan kita, jadi dipaksa. Ini dia nih, Ja. Kita jadi pahlawan. Udah ngaco ngomong, udah gak jelas ngawur. Pertolongan apa sih? Mereka tuh pacaran. Ya jelas lah mereka lakukan pulang. Kemesraan wajar aja sih menurut gua. Apaan sih lu? Nih, lu lihat. Ngerti kan lu? Thank you.
bagaimana nasib mereka? Yang tadi mesti dipikirin ya, mereka turun jauh. Mungkin juga ini pelajaran buat mereka. Mudah-mudahan mereka gak kenapa-kenapa. Sorry. Gua Azam. Kita belum kenalan kan? Iya. Ya, Ramdan. Aku Ramdan. Kia. Dan tadi gak usah dipikirin ya. Kalau kamu mau langsung istirahat juga boleh. Kita semua dibawa. Hijab yang ada di kamar Kak Azam. Gak apa-apa. Itu benar kamu. Setelah saya berhasil kabur dari suami saya yang zalim, saya kira penderitaan saya sudah berakhir. Saya bertemu dengan Ibu Farida yang menawarkan kerjaan di Jakarta. Itu karena alasan saya ingin bertemu dengan ayah kandung saya. Sampai sekarang, saya belum bertemu dengan ayah kandung saya. Bukannya pekerjaan yang halal yang saya dapatkan. Saya malah dijadikan kerja seks komersial. Berarti pelacur dong. Gua siram kopi muka lu ya. Mana sih kan? Maaf. Tidak apa-apa. Memang itu kenyataannya. Tapi kalau lihat kondisi sekarang ini, kayaknya gak mungkin untuk kamu pergi mencari tempat tinggal. Karena anak buahnya Farida dan mantan suami kamu pasti akan nyari kamu sampai dapat. Berarti gak ada jalan keluar nih? Buntu. Gimana kalau kamu ikut aku ke Turki? Kebetulan aku kuliah di sana. Dan aku juga kerja sampingan di sana. Setuju? Setuju. Setuju. Kaget. Kagetin aja lu ah. Terlalu bersemangat. Zak, lu ngerasa sih gak, Zak? Kalau di depan cewek cantik, ya tipenya dia, keluar tuh ide cemerlangnya. Ya
Nontita, plek, setak, minta aja susah banget keluar. Kau udah di sini? Bukannya di Jakarta? Ceritanya panjang. Sofi ada nggak sih? Ada, ntar. Nalin dulu temannya. Astagfirullah. Maaf. Lupa. Ini Syarhat, teman aku sama Sofi. Ini Kia. Dia teman aku dari Makassar. Oh. Makassar Indonesia. Cantik sekali. Masya Allah. Zam, kamu udah pulang? Kenalin dulu ini Kia. Ini Sofi, teman aku. Halo, Kia. Kia ini kan di sini belum ada tempat tinggalnya. Kalau sementara tinggal sama lo dulu, masalah? Enggak. Boleh. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Sofi. Maaf kalau saya merepotkan. Aku tuh malah senang, soalnya aku tinggal di sini kan sendiri. Jadi malah enak ada temennya. Tapi, tuh beli rasa ode. Bayar pakai Turkish lira. Kamu gak usah dengerin Sofi, dia emang orangnya kayak gitu. Canda, maaf ya, orangnya suka bercanda. Ya udah, aku bikin minum, kamu ikut aku ke dalam ya. Sekalian aku tunjukin kamarnya, nanti kan jadi penghuni di sini. Yuk. Oh iya. Sebentar Kak Azam. Iya. Ini Hagia Sophia. Tempat paling bersejarah di peradaban Islam. Dulu waktu Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmet yang kedua, tempat pertama yang didatangin sini dia langsung turun dari kudanya lalu sujud syukur. Lalu ini diperintahkan harus dijadikan masjid. Itu pada hari Selasa. Hari Jumatnya sudah diperintahkan harus sholat Jumat di sini. Jadi hanya 3 hari sudah dijadikan masjid. Ya, kalau Allah mengendak, yang terjadi pasti akan terjadi. Thank you.
After review in your X-ray in depth, I'm sorry to tell you, you have some enduring cancer. Immediately, quickly, we need to operate. We need to move to Paris, and after that, we will have got children. Apa maksudnya, Kak Azam? Kata dokter, kamu kanker rahim dan harus segera dioperasi. Kanker? Astagfirullahaladzim. Saya sedang bingung, Kak Azam. Bekal saya sudah habis. Sedangkan saya membutuhkan biaya yang banyak untuk operasi. Sedangkan biaya untuk operasi itu tidak sedikit, kan, Kak Azam? Iya. Yeah. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Jangan repot-repot. Saya sudah sering sekali merepotkan Kak Azam. Repot? Aku senang kau ngelakuin. Gimana kalau saya kerja di sini, kan? Saya mau kerja apa aja? Cuci-cuci? Mau beres-beres rumah? Atau mau masak? Ya, tapi nggak apa-apa, Kak. Yang penting halal. Kondisi kamu? Kamu tuh harus banyak-banyak istirahat. Atau gini deh, kalau emang ada kerjaan, aku kabarin kamu. Aja Pak Haji, sebenarnya pengen lama di Indonesia, cuma kayaknya udah kangen sama Pak Haji. Bukan kangen mana, ini kangen sama kabab Turki. Bukan sama jengkol sama tempe kali ya. Ya Allah, Ane lagi kebanjiran order kantor Ane, Sam. Tapi kebanyakan ini ordernya ini perempuan yang mau umroh. Ane bingung, karyawan Ane hari ini pada nggak ada lagi pada umroh, lagi bawa rombongan. Ini Ane nggak hari yang mau kerja di sini? Buat kebetulan Pak Haji. Maksud ini? Iya, Azam punya temen nih. Perempuan. Terus dia kebetulan juga ustazah. Masya Allah. Dari mana? Dari Turki, Lebanon, Syria. Jauh banget. Indonesia, Pak Haji. Indonesia? Indonesia jauh juga sebetulnya. Cempeya, Bogor, Depok. Makassar, Pak Haji. Apa? Makassar? Kampungannya? Iya. Ada di mana anaknya? Panggil. Anda terima. Anda terima 10 jari. Alhamdulillah, makasih Pak Ji ya. Iya. Kita ajam bawa kesini deh orang. Bener ya, serius ya? Iya, ada tunggu ya. Pak Ji, makasih Pak Ji ya. Bener ya? Hati-hati.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, keberuntungan lagi jatuh di pale ane. Bintang lagi jatuh di kepala ane. Karyawan dari Makassar. Umroh ane lagi rame. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Kebetulan Abu Travel lagi membutuhkan pendamping untuk jamaah perempuan. Ini kesempatan buat kamu. Betul itu, Kak Azam? Iya. Bagaimana ya? Oke. Insya Allah saya coba. Sip. Ya. Ya. Allah pasti tahu yang terbaik buat kamu. Kamu yang sabar ya. Azam, astagfirullahaladzim, itu kak, kak Azam sendiri saja ya. Keluar, Kak. Makasih ya. Assalamualaikum. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Kak Azam. Maafin saya, Pak Haji, atas kejadian yang menimpa jamaah. Azam nggak bisa ngejaga jamaah dengan baik.
Azam, Azam. Kenapa ente minta maaf sama aneh? Ha? Ente gak punya salah. Malah jamaah semua ngucapin terima kasih atas pertolongan ente, servis ente sama Kia. Mereka semua puas. Alhamdulillah. Azam pikir Azam udah ngecewain Pak Haji sama jamaah, Pak Haji. Enggak, alhamdulillah. Bahkan ada kabar gembira lagi buat ente. Para jamaah semua minta dianterin. Ente sama Kia anterin mereka sampai ke Baitullah. Nanti masalah biaya semua, ana yang jamin. Tunggu, Pak Haji. Baitullah maksudnya Mekah? Ka'bah, rumah Allah. Ente bisa umroh. Nah, enak kan? Sambil bisnis, sambil ibadah. Ini suatu keberuntungan buat ente. Iya, Azam kebetulan juga emang belum pernah umroh, Pak Haji. Nah, alhamdulillah ya. Jangan lupa sampai nama Kia, suruh siap-siap. Iya, Pak Haji. Pak Haji, makasih ya, Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah nih, baik banget anak ini nih. Insya Allah, anak bisa nyenengin banyak orang. Biar berkah perusahaan anak. Amin, insya Allah. Ada apa, Kak Azam? Apa pekerjaan kita yang salah? Kak Azam, coba Kak Azam bicara saja, saya tidak apa-apa. Kak Azam. Alhamdulillah, kita ditugasin ke Baitullah untuk ngantar jamaah sama Pak Haji Abu. Membalas bakti kepada Abi. Ya, aku ngerti kok. Walau bagaimanapun, Kiai Kahar tuh telah melakukan banyak hal buat kamu. Ya. Beliau itu begitu tulus. Walaupun saya tahu, sebenarnya beliau itu tidak mengharapkan apa-apa dari saya. Selain saya menggantikan posisi Abi sebagai penerus pesantren. Bismillah.
Bismillah. Kamu lihat deh. Wow. Bagus sekali tuh, Kak. Di sini udaranya dingin juga ya? Iya. Ya? Kenapa, Kak? Udah 4 bulan kita sama-sama. Aku gak bisa ngukirin perasaan aku sama kamu kalau aku cinta sama kamu. Aku mau kita nikah. Kamu mau kan jadi istri aku? Kak Azam kan tahu bagaimana masa lalu saya. Hubungan saya dengan suami saya pun masih belum jelas, Kak. Walaupun dia zalim, tetap saya harus memastikan perceraian saya. Sebenarnya saya juga merasakan apa yang Kak Azam merasakan. Begitu juga saya ingin sekali merasakan itu, Kak Azam. Manusia memang selalu dan selalu membutuhkan cinta, apapun kemasannya. Ini soal rasa yang dimiliki setiap orang. Itu yang saya katakan. Yang akan terjadi pasti akan terjadi. Gak ada yang perlu ditakutin, kan? Tapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan mencari diri terbaik. Karena cinta sejatilah yang akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Cinta aku sama Allah dan kamu. Oh, jadi kamu mau menikah, Kian? Tidak apa-apa, Cina. Lagi pula si Basri sekarang sudah meninggal dunia 5 bulan yang lalu. Karena usahanya bangun, dia bunuh diri, nak. Abi sudah tahu semua tentang si Basri dan perlakuan dia terhadap kamu, nak. Jadi Abi doakan pernikahan kamu dengan si Azam mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih, Abi. Nanti kira secepat tidak akan Makassar, ya? Jaga kesehatan, Kak. Mubir muzizah, tapi sana sekolah rusuh. Amazing. It's a miracle. Cancer, there was going set of your virus. It's gone. No sign of it. Masya Allah. Are you serious? Have a look. Alhamdulillah, Allah. Dia kata dokter, kanker tapi itu aja. Kamu sekarang udah sembuh. Alhamdulillah, let's go. Saya jadi ingat Abi. Abi pernah bilang kalau takdir itu bisa berubah karena doa, kan? Ya berarti doa kamu udah dijabah sama Allah. Terima kasih, dokter. Ya. Tercekulidere. Tercekulidere.
Assalamualaikum. Ayah. Ayah. Ya Allah. Ini Kia anak ayah. Anak Ibu Rosma, ayah. Ya Allah. Kia rindu dengan ayah. Kia sayang sama ayah. Maafkan Kia, ya. Bu Farida. Siapa yang menjerumusin kamu sebagai pelacur? Semua itu ulah dia. Bapak kamu yang kamu cintai. Benar, Pak. Manusia memang selalu dan selalu membutuhkan cinta, apapun kemasannya. Tapi itulah cinta. Kadang yang kita harapkan itu tumbuh merekah indah, bisa jadi layu dan berguguran. Tapi begitulah cinta. Kadang apa yang kita harapkan belum tentu terjadi seperti yang kita harapkan. Cinta. Kulindungi cinta kita.
hapus semua lumpur di hidupmu. Sementara di ujung hatiku tak sabar ingin membawamu pergi. Bila nanti waktu telah hadir, saatnya kau bersama diriku. Ku hanya ingin berdiri di depan rumah Allah mengucap hamdallah. Berdua di tanah haram nanti, ku kan bersumpah demi apapun, kan ku lindungi cinta kita berbalut salimu, bertatakan kalammu ya di hidupmu. Sementara di ujung hatiku tak sabar ingin